Tuh Vera udah nyampe. Wih. Oh, parkirnya jauh banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Why you need to park so far? Teman, apa kabar? Assalamualaikum. Hari ini gua baru aja selesai shift dari kerja. Sekarang waktunya pulang, mungkin mau dijemput sama istri. Nah, katanya tadi dia kalau mau saya bisa jemput katanya. Ya udah, datang aja ngejemput. Gratis kan? Teman-teman, hari ini sudah ramai sekali di restoran. Jadi apa ya? Gue capek. Oke, langsung aja kita ketemu nanti di luar sama istri. Dan ya teman-teman, ini adalah area tempat saya bekerja. Lihat bersih ya. Dan ini restoran atau kafe tempat saya kerja, namanya Roseberry. Tapi sekarang kita tutup, karena kalau hari Sabtu sama hari Ahad itu kita tutupnya sampai jam 4. Buka dari jam 9 sampai jam 4. Hai, jadi sekarang gue lagi nunggu di sini. Sepi situasinya. Tuh Vera udah nyampe. Wih, parkirnya jauh banget. Kenapa nggak di sini aja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Why you need to park so far? Because there was no space there. No, there is a space over there. Look. Hi Enzo. Assalamualaikum nak. Wai, apa kabar? Sehat? Hai, lagi ngupil dia. Oi. Let's go Enzo. Ayo. This for you. It's a truffle chocolate from Taish. Oh. Let's go. Hari ini di sini jam 4 sore, teman-teman. Silau. Sekarang kita bakalan pulang dan istirahat. Itu jembatan merahnya, teman-teman, namanya Ponte de Abril. Kalau di Portugal Ponte Vincinco de Abril artinya 25 April. Di area sini area apa itu kira-kira? Chip. How is it? Really good. Thank you, Taish. Yeah. So good. That was my friend gave it to me for you. Oh, you can send it to Vera too. She said. Super good. Yeah. Oh, jadi ini teman-teman ya, ada truffle coklat teman gua yang buat dari Brazil untuk istri. Dia bilang ini kasih Vera katanya. Ya udah. Gua ambil tadi 2 terus kasih sama Vera dan katanya ini enak banget. Ini di kawasan Bilem namanya, teman-teman, tempat ini. Sebelumnya kita pernah stop di sini ngopi dan di area situ ada taman untuk orang-orang sini. Kalau lagi pada jalan-jalan atau mau berjemuran, mereka duduk atau ngumpul-ngumpul di situ sama keluarga. Dan di situ ada marinanya atau danau. Wih, di area sini teman-teman ya selalu ramai karena
sangat turistik banget. Mungkin insyaallah minggu depan kalau ada waktu mungkin kita ngevlog juga buat konten di sini untuk teman-teman. Makanan apa yang bisa dimakan dan makanan apa yang paling populer di sini. Tuh, ada kereta api juga. Kawasan sini area Al Jais, dan di kawasan situ teman-teman Indonesian Embassy atau kedutaan Indonesia. Tapi kita lewat sini, jadi kita nggak lewat situ. Ya, teman-teman di sini ada radarnya, itu harus kecepatannya harus 70 ya, kalau lebih dari 70 kita kena denda di sini karena ada radarnya di situ. Kecepatannya itu harus di slow down, kalau tidak bisa berabeh. Kita sudah nyampe Benfica dan kita bisa lihat rumah kita dari sini, dan ternyata sore ini nggak ada traffic sama sekali, jadi cuman 10 menit atau 15 menit doang. Kita sudah nyampe kota Benfica. Tuh, kenapa ada orang lari di situ? Mereka ngejar bus, dia lagi ngejar bus. Kita udah nyampe. Lorenzo pengen nangis terus. Dipasangin jaketnya karena sore ini makin dingin. Rumah kita di situ teman-teman, yang bagian tengah dan tingkat yang paling atas. Mana si Enzo? Enzo ngantuk, Enzo? Hah? Enzo hartinya ngantuk. Habis ini kita bobo ya. Sebelumnya saya sangat menghargai ya teman-teman, untuk teman-teman yang sudah dukung channel ini, dan terima kasih atas doa dan support kalian juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.